Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau membuka bab yang pertama. Beliau babu fadlil ilm, bab keutamaan ilmu. Bab keutamaan ilmu. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini. Yarfa'ullahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya kana kitabnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Firman Allah yarfa'illahu, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilm, dan akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Darajat, mereka akan diangkat beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui segala yang kalian kerjakan. Ya. Wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, Rabbi zidni ilman. Ya, Allah firman kepada nabinya untuk berucap, wahai Rabbu, tambahkanlah ilmu bagiku. Ya. Jadi bab yang pertama, beliau mulai dengan keutamaan ilmu. Dimaklumi seorang yang beramal, apabila dijelaskan kepadanya keutamaan, maka ia lebih bersemangat di dalam melakukan amalan tersebut. Dan di sini Imam Al-Bukhari memulai dengan fadlul ilm, karena memang banyak nas ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan keutamaannya. Dan manusia sangat perlu kepada ilmu agama. Karena itu beliau memulai menerangkan keutamaannya, agar supaya manusia bersemangat untuk mempelajarinya. Walaupun di sisi lain agama itu adalah beramal dengan apa yang diperintah. Itu maksud utama. Menjalankan perintah Allah, mencocoki apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Adapun keutamaan, ia pikirkan setelah itu, sebab keutamaan pasti dia dapatkan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang wudu. Beliau memperagakan wudu. Setelah wudu sempurna, beliau berkata, hadal wudu, inilah wudu. Jadi beliau terangkan hukum-hukum dulu, wudunya kayak begini. Setelah itu baru beliau sebut keutamaan. Kata beliau, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsa, yang ia tidak mengikuti bisikan dirinya atau tidak membisikkan pada dirinya di dalam dua rakaat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya, atau ghufira lahu, akan diampuni baginya. Ya. Jelasnya. Jadi Nabi terangkan hukum, setelah itu diterangkan keutamaan. Dan ini semuanya pada tempatnya masing-masing. Dan di sini Imam Al-Bukhari memulai menjelaskan keutamaan. Karena keutamaan ilmu sangatlah banyak. Dan Imam Al-Bukhari sendiri akan membawakan di dalam bab-bab yang akan datang, ya, hadis-hadis yang di dalam hadis itu terdapat penjelasan keutamaan ilmu. Walaupun misalnya Imam Al-Bukhari
mengambil hadis itu untuk pendalilan lain di pembahasan ilmu, tapi di dalam hadis itu ada penjelasan keutamaan ilmu. Iya. Dan ilmu yang dimaksud di sini al-ilm adalah ilmu syariat. Yang dimaksud adalah ilmu syariat. Sebab seluruh nafs yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, kalau disebut padanya lafaz ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu syariat. Ya. Ilmu syariat itu perputarannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di atas ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih. Seorang perlu mengetahui tafsir Al-Quran, bahwa Al-Quran sumber dari hukum, dan dia perlu mengetahui hadis Rasulullah. Kemudian perlu dia pelajari fikih Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang merupakan pokok ilmu. Selain daripada tiga ini, itu adalah ilmu-ilmu cabang yang mengantar kepada pokok tersebut. Mengantar kepada pokok tersebut dalam tafsir, hadis dan fikih, itu juga masih di dalamnya pembahasan akidah ya. Ya. Masuk dalamnya pembahasan akidah, sebab fikih ada dua. Ada fikih furu' terkait dengan hukum-hukum fikih yang kita ketahui, dan ada fikih akbar yaitu fikih yang terkait dengan akidah. Ya. Dan apa yang mengantar ke sana itu disebut ilmu alat. Untuk mempelajari tafsir ada ilmu alatnya. Ilmu pendahuluan untuk bisa mempelajari ilmu tafsir. Ya. Ada ilmu usul tafsir, ulumul Quran. Ya. Ini ilmu alat mengantar untuk mempelajari tafsir. Ilmu hadis demikian pula. Ada ilmu yang bisa mengantar kepadanya, yaitu ilmu mustalah al-hadis. Ilmu usul hadis yang menjelaskan tentang istilah-istilah hadis. Demikian pula ilmu fikih. Sebelum pelajarinya ada ilmu usul fiqh. Sebelum dia masuk untuk mempelajari fikih, dia harus mengenal dasar-dasar ilmu fikih. Usul al-fiqh. Dengannya dia bisa memahami cara berdalil dan bisa memahami dalil dan arah pendalilannya. Ini alat. Pokoknya kembali yang diinginkan seorang mempelajari tafsir, hadis dan fikih yang tercakup di dalamnya pembahasan akidah maupun fikih muamalah atau fikih yang diperlukan oleh manusia di dalam keagamaannya. Iya. Jadi beliau sebut di sini kitab al-ilm. Beliau tidak terangkan ilmu apa, sebab kalau disebut al-ilm, maksudnya ilmu syariat. Ilmu syariat. Dan tidak diterangkan di sini tentang definisi ilmu. Apa definisinya? Iya. Sebab ilmu itu ya, sangatlah jelas. Ilmu itu sangatlah jelas. Dan kata Abu Bakar Ibn al-Arabi, wa abyanu min ayn yubayyan. Ilmu itu lebih jelas dari harus menjelaskannya. Mereka tidak disebutkan definisi ilmu. Definisinya adalah begini dan begini. Ya, sebab mendefinisikan sesuatu yang jelas itu sangatlah rumit. Jelas ya? Karena itu kebanyakan para ulama mereka hanya membawakan keutamaan ilmu dan ilmu itu. Ya, ini penjelasan hakikat dari ilmu, dengan itulah seorang mengetahuinya. Dan dimaklumi definisi-definisi yang disebut oleh para ulama itu untuk mendekatkan hakikat dari ilmu yang akan dipelajari. Sedangkan ilmu itu sendiri luas sekali cakupannya.
sangat luas cakupannya ilmu itu. Nah, mungkin seseorang bisa mempelajari seluruh ilmu itu. Karena cabang ilmu sangat banyak. Ilmu bahasa Arab saja 12 cabang. Ilmu nahwu itu salah satu cabang dari 12 cabang bahasa Arab. Iya. Jelas ya? Ini ilmu alat. Ilmu hadis juga banyak pembahasan di dalamnya. Sampai Al-Hazimi rahimahullah menyebutkan bahwa ilmu hadis itu punya lebih dari 70 cabang pembahasan. Satu cabang darinya kalau dihabiskan umurnya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Ya. Dia tidak akan sampai ke ujungnya. Karena ilmu itu sangat luas sekali. Sangat luas. Luasnya ilmu ini mengharuskan seorang harus mengetahui metode, cara mempelajari ilmu itu. Sehingga dia bisa mengambil pokok-pokok ilmu tersebut. Jelas ya? Karena itu kata seorang penyair yang bijaksana, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana innama al-ilmu kabahrin zakhirin fattakif min kulli syai'in ahsana. Sungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh seseorang. Dia tidak akan mampu walaupun dia menuntut ilmu selama 1000 tahun. Tidak akan mampu. Ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam. Maka ambillah dari setiap ilmu itu yang paling baiknya. Karena itu ada namanya taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Dia mulai dari dasar, kemudian dia bangun di atasnya bangunan. Kalau dia langsung membangun tidak ada dasarnya, bangunannya tidak kokoh. Bangunannya tidak kokoh. Inilah keadaan sebagian orang yang mempelajari ilmu itu hanya sekedar wawasan saja. Sebenarnya dipelajari wawasan, bukan menguasainya. Ya, diambil dari sebagian, dari sebagian, dari sebagian. Akhirnya, hasilnya juga ilmu yang disampaikan bolong-bolong. Ya. Karena semuanya diambil sebagian. Maka melihat ilmu ini sangat luas dan pentingnya kita mendahulukan yang terpenting kemudian penting setelahnya. Ini memberikan pelajaran dan makna yang sangat berharga akan wajibnya kita menyibukkan diri dengan ilmu. Umur saya semuanya dihabiskan mempelajari ilmu, belum tentu kita bisa mendapatkan seluruh dari ilmu itu. Apalagi kalau dia punya kegiatan lain selain daripada ilmu. Ya. Kalau kegiatannya sebagai manusia yang dikerjakan, ada kewajiban di dunia mencari nafkah dan seterusnya, itu wajar saja. Ya. Tapi kalau kegiatannya hal yang tidak bermanfaat, ya, hanya qila wa qal, dikatakan begini dan begitu, atau kegiatannya adalah hal yang mengajak kepada dosa dan permusuhan, maka ini akan membuat seorang itu semakin jauh dari ilmu, terhambat dari menuntut ilmu. Terhambat dari menuntut ilmu. Ya, karena itu dari dasar utama yang harus diketahui di sini, bahwa amalan yang paling dibenci oleh syaitan itu adalah menuntut ilmu. Karena itu syaitan berusaha menjauhkan manusia itu dari segala sebab yang mendekatkannya kepada ilmu. Di jalan syaitan, dia berusaha menjauhkan manusia dari ilmu agama. Iya.
Dan nampak perbuatan syaitan, bagaimana dia palingkan manusia dari tauhidnya. Syaitan menghalangi jalannya para nabi dan para rasul. Syaitan memalingkan apa orang-orang yang salih. Dan selainnya dari perbuatan syaitan yang menunjukkan mana peperangan terhadap ilmu. Iya. Maka siapa yang memberikan perhatian lebih terhadap ilmu agama ini, maka ini salah satu cara yang paling utama di dalam menjauhkan dirinya dari makar syaitan. Iya.